Okey, kepada siapa yang baru bersama dengan cikgu sekarang, cikgu mengucapkan selamat datang. Alright, selamat datang kepada Gedung Ilmu. So insya-Allah kalau kita belajar dengan rasa ikhlas, insya-Allah keberkatan tu ada dan cikgu sentiasa mendoakan kesejahteraan awak. Okey, now, so siapa yang baru masuk, cikgu sedang menyoal ada 4 perkara yang mempengaruhi kadar kerintangan sesuatu konduktor. So apakah dia? Tolong type sekarang. Alright. So saya bagi masa lagi 20 saat. Alright. So apakah dia? Tolong tulis sekarang. Ada 4 je, tak banyak. Okey, dah dapat? Dah. Okey, 10 saat lagi. Alright. Okey, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okey. So macam ada, macam tak ada. Tak apalah kalau tak ada, cuba tengok baby eh. So kadar yang mempengaruhi kadar ini. Okey, okey. Faktor yang mempengaruhi okey kadar okey rintangan konduktor. Alright. So apakah dia? So kalau awak ingat, yang pertama cerita pasal jenis bahan. So jenis bahan yang berbeza akan memberikan nilai rintangan yang berbeza. So biasanya jenis bahan ni simbol saya letak rho. Okay, jangan terperanjat sebab simbol rho boleh digunakan dengan banyak maksud. So ada yang boleh digunakan sebagai ketumpatan, ada yang boleh digunakan sebagai momentum. So rho juga boleh digunakan sebagai jenis bahan. Okay, yang kedua adalah panjang wayar. Ni lagi, panjang wayar atau panjang dawai. Panjang dawai lah. Panjang wayar lah. So panjang wayar. So panjang wayar ni SL lah. Alright. So yang ketiga adalah luas keratan rentas. So luas keratan rentas is cross sectional area. So panjang wayar ni lagi panjang sesuatu wayar, so dia punya nilai rintangan semakin bertambah. Ingat? Dan luas keratan rentas, semakin besar kita punya diameter of the wire, so it should be the flow of current will be huge. Alright, so kadar rintangan akan berkurang. Alright, so siapa yang tak ingat kita punya formula abadi kita, so I sama dengan V over R. Jikalau kita punya nilai arus bertambah, nilai rintangan berkurang. So dia adalah berkadar songsang eh. So benda ni senang je nak ingat, senang je nak hafal. So yang keempat, cerita pasal suhu. Alright, now. So daripada formula yang saya ada ni, jenis bahan lah, panjang wayar, luas keratan rentas, maka kan kita tahu bahawa R sama dengan V over I kan. Ni formula untuk mencari kita punya nilai rintangan. Dengan erti kata lain, dengan menggunakan faktor-faktor yang ada ni, saya boleh develop another, bukan saya lah, orang dulu lah eh. So ahli fizik sudah mendevelop atau telah membuat satu lagi formula untuk mencari nilai rintangan sesuatu bahan dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. So apakah formula dia? Alright. So this is the formula. So formula dia adalah R sama dengan rho L over A. So R sama dengan rho L over A. Okay. Alright. So ada tak formula ni kat dalam exam SPM? Minta maaf, tak ada. Alright. Nah, so jadi awak kena tengok betul-betul lah. So jadinya R ni ke nilai rintangan. So nilai ke rintangan. So L ni adalah panjang wayar. Okay, panjang wayar. So A ni adalah luas keratan rentas. Dan ni adalah rintangan bahan. Biasanya rintangan bahan ni adalah fix. Biasa soalan dia akan bagi. Okay, faham eh? Okay, mari kita tengok contoh soalan. Okay, mari kita tengok contoh soalan. Alright, now. Simple je soalan ni. So, let's say lah, saya ada dua wayar. So saya ada wayar P dan saya ada wayar Q. Alright. Saya ada wayar P dan saya ada wayar Q. Ha,
So let's say this is your wire P and this is your wire Q. So area of wire P adalah A, area of wire Q is 2 kali ganda daripada wire P. So let's say panjang dia kat sini saya panggil L dan panjang sini ke sini saya panggil dia adalah 3L. Alright? Boleh. So macam mana soalan ni? Kat mana saya nak tulis? Alright. Mana saya nak tulis? Okeylah, bolehlah saya tulis kat sebelah sini eh. Okey. Alright, so kita kat bawah lah. Okay. So wayar P dan Q diperbuat, okay, dari bahan yang sama. Okay. Okay, now luas keratan rentas dan panjang wayar P masing-masing ialah A dan L. Okay. Alright. So manakala, okay, manakala luas dan, okay, luas dan panjang wayar Q masing-masing, okay, masing-masing 2A dan 3L. Okay, hitung rintangan pada wayar Q dalam sebutan R. Okey. Cikgu bagi masa awak salin dulu soalan. Cuba try ya. Okay. Saya salin dulu eh. Okey, siapa yang baru sampai, selamat datang saya ucapkan. So hari ni cerita pasal formula yang ada kena mengena dengan kita punya faktor-faktor yang kita buat pada minggu lepas lah. Alright. Okey. So wayar P dan wayar Q diperbuat daripada bahan yang sama. Alright. So maksudnya nilai rho antara dua-dua ni should be the same lah. Alright. Luas keratan rentas dan panjang wayar P masing-masing adalah A dan juga L. So manakala luas dan panjang wayar Q masing-masing adalah 2A dan 3L. So hitung rintangan pada wayar Q dan wayar Q dalam sebutan R. Okay now. So sebelum cikgu nak menjawab soalan ni, cikgu nak bagi tahu beberapa perkara lah. So kepada cik, apa nama student-student OTC yang cikgu sayangi. So apa nak kata? Alright, so mostly awak semua dah tingkatan 5 dan tahun ni awak akan mengalami ataupun menduduki SPM. So technically sebenarnya kalau awak pergi masuk kelas kimia Cikgu Fana, Cikgu Fana dia dah buat sesi live guna apps Zoom. Alright, so bukan live lah, memang sekarang kita tengah live. Tapi maksudnya adalah one-to-one session. Yes, one-to-one session. So jadinya saya pun akan buat one-to-one session tapi bukan sekarang sebabnya ada beberapa faktor yang saya rasa saya terpaksa delay dulu. Mungkin saya bagi jalan ataupun ruang kepada kimia dahulu
Lepas tu barulah kita akan sambung untuk fizik pula. Alright. Tengoklah fizik dulu ke, and math dulu ke, bio dulu ke. So jadinya setiap orang akan dapat sesi one to one tu lah. Alright. So maybe dalam setengah jam atau satu jam. So contohnya kita ada lebih kurang 100 orang student. So saya akan jumpa setiap orang 100 orang dalam masa seminggu. Walaui. Alright. Tapi tak apalah, untuk awak saya sanggup berkorban, tak ada masalah. Alright. Okay now. So macam mana soalan dia lah, suruh cari rintangan pada wayar Q. Do you have any idea how to do this? Alright. So mari kita tengok penyelesaian. Alright, so mari tengok penyelesaian. Mana saya nak tulis? So ni soalan. Sepatutnya saya letak kat atas. Tak apalah. So jadi ni dia macam. Okay, nampak eh? Alright. So, penyelesaian. Okay, ni penyelesaian lah. Alright. So, kita tahu bahawa so, R sama dengan rho L over A. Okay. So, menyebabkan dia mempunyai dia berbuat daripada bahan yang sama. Maksudnya nilai ni sama. So jadinya nilai tu constant lah. So rho sama dengan RA over N. Okay, nampak eh? So ini bermaksud rho P sama dengan rho Q. Rho P sama dengan rho Q. So maksudnya RAP over LP sama dengan RAQ over dengan LQ. Okey, nampak. So wayar P dia punya luas A dengan L. So maksudnya R L over R L lah. So R A over L sama dengan R A Q kita 2A dengan 3L. So jadinya 2A per dengan 3L. So this is R Q. So, if you want to know your RQ, so maksudnya kita pindah semua ke sana lah. So, R A 3L per dengan L darab dengan 2A. Hadam. Gila hadam berapa tu. So, tak ada apa pun. Ni macam pindah-pindah biasa soalan ke yang tiga tu. Alright. So, saya ambil sana. Saya pindahkan yang ni naik ke atas. Yang ni turun ke bawah. Okay. So, maknanya sama kita potong lah. Alright. So, jadinya L dengan L mati, A dengan A mati. So, apa yang tinggal? So, kita akan dapat RQ adalah sama dengan 3R over 2. Ni jawapan dia. So, maksudnya dia buat dari bahan yang sama. Jikalau luas dia bertambah 2 kali ganda dan juga panjang dia tambah 3 kali ganda, maksudnya dia adalah 3 per 2 kali ganda R daripada R. Faham eh? Alright?